Sebagai wilayah yang telah ada sejak ribuan tahun, Sumatera Selatan mengalami estafet kemajuan dari satu peradaban ke peradaban lainnya. Bertahannya berbagai peradaban di Sumatera Selatan ditopang dengan ketersediaan sumber daya alam yang hingga kini masih melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Kelimpahan itu mendorong para leluhur untuk berkreasi, menciptakan panganan-panganan yang menggugah selera dan mendorong generasi penerusnya untuk mengolah dan menyebarkannya ke penjuru negeri. Hal ini dibuktikan dengan eksisnya Sumatera Selatan sebagai penghasil beras terbesar di Pulau Sumatera dan siap menjadi lumbung pangan nasional. Semua itu dapat dilakukan atas dukungan dan visi misi dari pemangku pemerintahan lewat berbagai program dan kebijakan. Di antaranya, bantuan langsung pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa bibit, benih, pupuk, mesin pertanian, serta bantuan modal bagi para pelaku sektor UMKM. Dan diiringi dengan pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana sebagai layanan dan fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi di sektor publik dan sektor privat. Di bidang lain, terciptanya SDM yang kuat dan sehat melalui kebijakan Puskesmas Tanggap Kesehatan di berbagai penjuru desa dan didukung dengan sarana informasi berupa program internet desa. Bukti kemajuan Provinsi Sumatera Selatan adalah gaungnya di tingkat dunia sebagai tuan rumah olahraga tingkat dunia seperti Asian Games, Kejuaraan Dunia Motocross, Bowling World Cup, Sriwijaya Ranau Grand Fondo, serta menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2021 mendatang. Sumatera Selatan juga diberkahi dengan keindahan alam yang siap untuk dijajahi oleh para petualang. Harmonisasi dalam keberagaman juga merupakan tradisi turun-temurun di Sumatera Selatan sejak dahulu kala. Hal inilah yang membawa Sumatera Selatan sebagai provinsi zero conflict dalam hal kerukunan antar etnis dan umat beragama. Hal ini juga merupakan hasil dari perhatian pemerintah pada pendidikan keagamaan, salah satunya keberhasilan pembangunan rumah tahfiz yang melampaui target. Pemerataan pembangunan menjadi dasar dan acuan untuk kemajuan seluruh wilayah dan kawasan di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini membawa Provinsi Sumatera Selatan menuai puluhan penghargaan hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Sinergi pemangku kebijakan mulai dari tingkat desa hingga tingkat provinsi membuahkan hasil yang telah dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga ditunjang dengan potensi besar provinsi ini. Sumatera Selatan adalah tempat di mana keindahan panorama alam, kekayaan seni budaya, sumber daya yang melimpah, keragaman bahasa serta sejarah besar bertemu dan menyatu. Dan masih banyak lagi potensi yang dapat digali di Sumatera Selatan. Sumsel maju untuk semua. Ini adalah bukti bahwa Sumatera Selatan berhasil mengolah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kesempatan emas hingga dapat melangkah lebih maju setiap saat.